الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT di atas limpah kurnia Allah yang memberkahi pada kita untuk kesekian kalinya melakukan amal ibadah pada malam bulan yang mulia ini, iaitu bulan Ramadhan. Untuk tazkirah pada malam ini, syukur saya untuk ambil sepotong hadis Nabi SAW. Yassabim فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه أو كما قال yang bermaksud bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yang pertama kegembiraan ketika berbuka, dan yang kedua kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya di hari akhirat nanti. Dalam hadis ini Nabi sebut bahawa bagi kita yang berpuasa ni ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika berbuka. Bila tanya orang apa kegembiraan ketika berbuka, rata-rata akan jawab boleh makan. Apa maksud gembira masa berbuka? Masa berbuka boleh makan. Semua benda lalu belakang masa itu. Masuk. Builah kau. Walaupun ais gelap. Tak ada benda nak buka puasa ada ais gelap. Oh rasa nikmat bukan main dah. Kalau boleh minum ais gelap. Itu nikmat berbuka puasa. Kegembiraan masa berbuka puasa. Ah Tuhan apa? Rata-rata jawab. Selagi kegembiraan waktu berbuka, ya tak? Ini kita tak nak. Dekat dengan waktu berbuka puasa, mereka berdua-dua mari nak mengaminkan doa kita. Kalau kita boleh nampak dalam nekat, oh syukurnya ramah. Macam rumah kita, orang mari ramah, syukur kita. Tak, syukur. Pasal apa? Tetamu-tetamu datang. Ni nekat ramah. Dukumu dekat dengan orang, nak buka puasa. Apa tujuan dia? Dia nak mengaminkan doa orang yang berpuasa. Nak mengaminkan doa orang yang berpuasa. Maka kerana itu ambil peluanglah kita dekat nak buka puasa, kita berdoa. Kerana doa kita diaminkan oleh para malaikat, para malaikat yang ramah tunggu nak mengaminkan doa kita. Tiba-tiba kita tak baca doa, mereka agak tanya dah umpamanya lah nak amin doa kita. Tiba-tiba kita tak baca doa pun, cuma letak buat ramah seperti kamu bunyi bel pun masuk dah. On dah. Bunyi bel tu go on lah. Tengah buti-buti tu dah. Tengah buti-buti. Tak ada kalau pakai pakai wakil pun tengah buti-buti. Ada apa ni Sayyidin Ali kerana Allah wajah. Satu hari dia duduk dekat dengan Nabi. Nabi makan wakil pun dia pun makan wakil pun. Ini bukan boleh masuk. Nabi makan wakromo, dia pun makan wakromo. Nabi makan wakromo, Nabi letak putih depan Sayyidina Ali. Lepas habis wakromo, Nabi pun kata, kuat mengalih makan wakromo, banyak putih depanmu. Rasulullah nak berubah. Sayyidina Ali kata, ada lagi orang kuat makan wakromo. Depan dia tak ada putih rasa, dia makan sekarang yang putih-putih. Depan Nabi tak ada putih, pasal Nabi letak. Depan Sayyidina Ali. Itu Nabi Qura. Balik pada cerita tadi.
ambil peluang kita berdoa sebelum masuk waktu berbuka. Itu di antara tempat makbul doa. Satu hari apa ni, Nabi Musa alaihi salam dia bermunajat, dia apa ni, bercakap dengan Allah. Salah satu keistimewaan Nabi Musa ni, dia boleh kecek direct dengan Allah. Dia boleh kecek bila-bila masa dia nak kecek, boleh direct dengan Allah SWT. Satu hari Nabi Musa bercakap dengan Allah SWT, dan Nabi Musa mengatakan bahawa kehebatan dia kerana dia boleh kecek direct dengan Allah SWT, tak serupa dengan Nabi-Nabi lain. Maka Nabi Musa tanya Allah, ya Allah, ada orang hak istimewa lagi lebih daripada tu? Apa jawab wahai Musa, semasa kamu bercakap dengan aku direct gini, walaupun kamu nampak direct, tapi sebenarnya ada 70 ribu tapisan, ada 70 ribu roadblock nak boleh sapa direct. Walaupun nampak direct, tapi ada 70 ribu hijab antara aku denganmu. Walaupun boleh kecek dengan aku, tapi satu hari nanti akan lahir satu umat, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia berpuasa, dengan letihnya dia berpuasa, dengan kering bibir mulutnya kerana dia berpuasa, macam-macam lagi dia dapat merasai apa ni, ibadat puasa dia. Maka dengan rasa berpuasa itu, dengan laparnya, dengan kering mukanya, dengan kering mulutnya, maka akan gugur dosa-dosanya. Dan masa dia nak berbuka, kalau dia berdoa, Allah bagi tahu pada Nabi Musa, kalau dia berdoa, maka tidak ada hijab lagi antara aku dengan dia. Mungkin cek dengan aku ada 70 ribu hijab, tapi umat Nabi Muhammad akhir zaman nanti dekat dengan buka puasa, kalau dia berdoa, tak ada hijab. Tak ada hijab. Bermakna begitu dekat, begitu mudah untuk Allah SWT memperkenankan doa kita masa kita nak berbuka puasa. Kerana itu ambillah peluang kita, peluang yang ada ini, untuk kita berdoa kepada Allah SWT dekat buka puasa. Mana dekat dengan buka puasa, kita duduk tempat hidang ada. Duduk tempat hidang, baca doa. Baca doa. Kenapa kita nak minta dengan Allah SWT? Kerana Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Dan doa yang apa ni, Nabi ajar pada Aisyah, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Minta keampunan daripada Allah SWT. Dan selagi kita minta jauh daripada azab neraka. Seseorang kita satu masa lagi kita akan mati. Bila kita mati, saat kita mati, selepas kita mati, maka tidak ada benda yang kita harap melainkan pengampunan daripada Allah dan jauh daripada neraka. Orang mati, bila dia mati, sementara dia tunggu orang nak mandi, dia mengharap kepada Allah SWT supaya Allah ampunkan segala dosanya dan jauhkan dia daripada neraka. Tak ada mikir benda lain. Masa orang duduk mandi pun begitu juga. Masa orang sembahyang, masa orang bawa di kubur, semuanya itu yang diharapkan. Masa kita mati, kita akan merasa benda itu semua. Kita akan merasa benda itu semua. Dan Nabi cerita pada kita untuk jadi pengajaran pada kita, jadi peringatan pada kita, bahawa itu benda yang utama, pengampunan daripada Allah dan jauh daripada api neraka. Itulah sedikit tazkirah kita pada malam ini. Jangan lupa kita dekat dengan berbuka puasa, ambil peluang baca doa, kerana itu di antara tempat makbul doa. Wallahu a'lam.